Karena di sini kebetulan uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu semua uh, telah meluangkan waktunya di sore hari ini, bulan puasa pula ya. Uh, yang biasanya sore-sore di bulan puasa ini kita uh, biasanya kita ngaruh murid, tapi Masya Allah Bapak-Ibu mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Mudah-mudahan webinar kita hari ini uh, bermanfaat dan bisa diterima sebagai amal ibadah kita. Amin. Baik, tema webinar hari ini adalah memahami hukum lingkungan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Marheni Rias Yombo. Nah sebelumnya perkenalkan saya Farida saya moderator yang akan memandu acara ini selama kurang lebih satu setengah jam ke depan. Di mana acara ini nanti kita. Akan kita mulai dengan pertama-tama dengan membaca doa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi materi selama satu jam, kemudian uh, lanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Baik, langsung saja uh, untuk memulai acara hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ini karena sudah bergabung bersama kita ya sepertinya narasumber kita mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Dokter Marheni. Ya, selamat sore Mbak. Saya lupa tadi siapa? Farida Bu. Ya, selamat sore Mbak Farida. Selamat selamat sore untuk apa pendengar di rumah. Saya lihat ada masih 13 orang ya. Ya, masih 13. Kena... Suasana lagi ngabuburit hujan-hujan. Oh di tempat saya lagi hujan. Nggak tahu kalau di tempat yang lain. Iya kalau di tempat saya kebetulan hujan deras nih bu di sidoarjo. Oh, nah di sini juga saya di Bekasi lagi hujan nih. Baru oh bu. iya sama gitu. Baik eh, sebelum lanjut ke sesi materi ini izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari ibu dokter sini. Ikan satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan studi S2 di I, dan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Uh, aktif menulis dalam jurnal nasional terakreditasi bidang hukum lingkungan dan aktif juga mempresentasikan makalah bidang lingkungan pada beberapa internasional conference seperti Ilan University di Freiburg Jerman dan juga di Hanwii. Nah, beliau juga sudah memiliki beberapa karya tulis berupa buku yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan juga makalah seminar, simposium internasional maupun nasional dalam lima tahun terakhir. Baik itu tadi CV singkat tentang Ibu Dr. Marheni. Selanjutnya eh, kepada Ibu Dr. Marheni saya persilakan untuk menyampaikan materi. Ya baik, terima kasih. Saya share screen ini ya. Mungkin karena sambil eh, Mbak Farida, saya juga nggak tahu ini audiens saya, tetapi eh, saya saya mencoba secara umum ya, sebab eh, kalau yang lalu memang saya sampaikan audiens kalian tuh siapa saja, apa generasi milenial atau yang di atasnya atau katanya bermacam-macam. Tadinya saya bilang di kalau bisa diganti yang lebih menarik untuk generasi milenial begitu ya tapi dari pihak apa namanya? dari pihak penyelenggara mengatakan bahwa enggak apa-apa, Bu. Ini apa tentang hukum lingkungan saja. Kalau saya sendiri sih wah ini seperti di depan kelas gitu ya. Hukum lingkungan tetapi kemudian ada bahasanya bahasa dari penyelenggara ini, Bu, saya sendiri baru tahu ternyata hukum lingkungan tidak mengatur manusia saja ya. Dia mengatur juga apa namanya? alam, nah saya tertarik gitu. Kemudian saya mencoba ini. Jadi kita bincang-bincang sore saja ini ya, Mbak Farida. Iya Bu. Iya, karena saya lihat juga ini pemirsanya belum banyak. Baik, uh, ini sesuai dengan ini ya, apa yang diinikan oleh penyelenggara memahami hukum lingkungan, oke? Okay. Uh, Halo, kedengaran suara saya. Kedengaran, Ibu. Slide saya sudah keluar. Halo, 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 kedengaran, Bu. Apakah slide saya sudah bisa dilihat? Halo, slide, slide belum terlihat, Bu. Kalau slide, oke, oh, oke, okay, sebentar. Okay. sudah masuk mbak kalau di saya belum belum tampil bu nah, sebentar ya sama bu kalau di saya belum belum tampil juga Sebentar, sebentar. Saya share screen ya. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, sudah bu. Baik bu, sudah bu. Ya, jadi saya mencoba membawa dalam apa materi yang praktis ya karena saya juga belum kenal audiensnya mungkin uh, karena ini ada mata kuliahnya sendiri jadi saya tidak sampai ke dalam tetapi saya mencoba memberikan pemahaman apa sih sebenarnya hukum lingkungan itu diawali dengan yang tadi itu bahwa dari pihak penyelenggara mengatakan nggak apa-apa bu hukum lingkungan saja mau mami hukum lingkungan sebab saya sendiri baru tahu bilang uh, hukum juga mengatur tumbuh-tumbuhan gitu ya nah eh uh, ini selainnya sudah bergeser? Sudah bu, nah, sudah bu. Ya, jadi begini. Hukum itu esensinya dia mengatur uh, tentang uh, apa namanya manusia. Jadi hukum itu, ya, hadirnya hukum itu mengatur perbuatan. Apa yang diatur oleh hukum? Perbuatan perilaku manusia, ya. Dan uh, Hukum itu sendiri, dia bagian dari kebudayaan karena hukum itu adalah ide atau gagasan dari manusia agar supaya ada sesuatu yang mengatur interaksi mereka. Secara umum, begitu ya, ketika kita mendengar kata "apa sih hukum"? Hukum itu dibuat oleh manusia, semakin manusia berkat, makanya hukum itu semestinya dia berdampingan. Jadi, sahabat kembarnya manusia, sebab dia mau mengatur agar supaya interaksi manusia itu. Berjalan dengan damai, teratur, karena kalau manusia hanya satu orang, dua orang, tiga orang saja, mereka bisa bersepakat, gitu ya. Tapi ini kan semakin kompleks, sehingga harus ada aturan yang menjadi penoman ketika mereka berinteraksi. Oleh karena itu di slide ini saya katakan hukum lingkungan itu adalah suatu ketentuan atau norma yang mengatur perbuatan, perilaku manusia yang seperti apa? Peril ini ada hilang nih kata di belakang. Perilaku manusia ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Itu ya. Ini saya tambah kali ini ya ketika manusia ber, berinteraksi dengan lingkungan hidupnya ini hilang jangan jangan bukan ini ini slide -nya. Jadi sekali lagi bahwa hukum lingkungan itu ketentuan atau norma, ketentuan perundang-undangan atau no, dan norma yang mengatur perbuatan atau perilaku manusia ketika manusia ya memanfaatkan sumber daya alam misalnya ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya Nah sekarang tentunya jadi pertanyaan Kenapa perlu diatur perbuatan manusia itu nanti di bawah saya bikin slide yang gambar-gambar itu ya. karena mungkin saya, saya pinta saja karena lingkungan itu bagian dari manusia jadi di semua agama ada ketika penciptaan pertama itu nggak langsung manusia tetapi diciptakan dulu semua hal diciptakanlah, Langit dan bumi terang dan gelap, darat dan air dipisahkannya, diberikanlah apa namanya fasilitas tumbuh-tumbuhan, air diisi dengan sumber daya ikan dan sebagainya. Itu semua sebenarnya fasilitas yang diberikan kepada manusia, ya, supaya manusia nyaman sebenarnya hidup di dunia. Tetapi sampai sekini kita lihat apa yang terjadi, ya. Nah, fungsinya hukum mengatur itu semua agar supaya manusia selalu menjaga keseimbangannya ketika dia berinteraksi dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya. Ya. Sebab ketika ada hal yang tidak seimbang, maka akan terjadi musibah. Nah, sekarang kita pindah dulu. Apa sih lingkungan itu? Nah, Tadi kan saya bilang bahwa hukum itu, hukum lingkungan, adalah mengatur perbuatan perilaku manusia ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup, lingkungan yang dibilang lingkungan itu apa? Jadi, bukan lingkungan bahasa sehari-hari. Kita lihat bahwa lingkungan itu ada dua: ada biotik dan abiotik. Biotik ini, biotis ya, makhluk hidup, termasuk manusia. Makhluk hidup itu mulai dari manusia apa namanya kelompok hewan tumbuh-tumbuhan hewan yang bersel makhluk hidup yang bersel tunggal pun yang biotis itu masuk pada lingkungan biotik manusia di dalam kesehariannya tidak saja bergaul dengan lingkungan biotik, tetapi manusia hidup juga di antara biotik dan abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik itu udara, tanah, kan mereka bukan biotis, mereka bukan makhluk hidup air, termasuk gelombang. Gitu ya. Apakah manusia memerlukan itu? Memerlukan. Oh, manusia nggak bisa hidup dengan tanpa oksigen. Manusia nggak bisa hidup tanpa air. Manusia nggak bisa hidup tanpa tanah. Kita kan bukan pocong ya. Kita masih berada di atas tanah. Kita masih butuh rumah. Kita masih butuh apa namanya tanaman yang tumbuh di atas tanah. Nah ini yang dibilang tadi bahwa hukum lingkungan mengatur ya ketentuan ketentuan hukum atau perangkat hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan manusia yang mengatur bagaimana seharusnya manusia itu berperilaku di dalam berinteraksi dengan kedua hal ini. Dia berinteraksi dengan hutan, bagaimana yang harus dia lakukan? Dia berinteraksi dengan air, apa yang dia harus lakukan? Gak boleh dia acak-acak tuh air, ya? Ketika dia berinteraksi dengan tanah, apa yang dia harus lakukan? Ketika dia akan membutuhkan oksigen, apa yang harus dia lakukan? Gak boleh dia mengotori udara dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira begitu ya? Sampai di situ. Kemudian saat ini untuk mengatur itu semua. Maka, ketika kita bicara uh, hukum lingkungan, dunia ini seperti satu bola kecil. Gitu ya, kita tidak bicara dalam skop lingkup negara saja, tetapi kita bicara dalam skop yang lebih luas, sebab itu sangat saling mempengaruhi. Ketika kita bicara sustainable development, pembangunan berkelanjutan ini adalah konsep dari komitmen semua negara. Yang pertama kali di Stockholm tahun 72, ketika atau dipicu pertemuan mereka itu dipicu oleh pada mungkin uh, semua sudah pada tahu kalau banyak membaca kalau dibilang teluk minamata minamata case jadi yang berada di satu desa yang berada di teluk minamata di Jepang yang tiba-tiba silent tiba-tiba senyap karena mati semua penduduknya dan itu ditulis oleh uh, seseorang di dalam bukunya dan kalau zaman dulu kan kalau sekarang ada internet. Kalau zaman dulu kan buku sebagai sumber informasi. Kemudian menggugah orang bahwa harus ada sikap yang diambil oleh semua negara agar supaya apa yang terjadi di Teluk Minamata tidak terjadi saat ini. Jadi kasus di Teluk Minamata di mana satu penduduk yang berada di satu desa itu meninggal semua hanya karena mereka mengkonsumsi air yang sudah dicemari oleh limbah B3. Limbah B3 ini ternyata berasal dari pabrik yang ada di hulu, yang mereka membuang limbah cairnya ke sungai. Sungai itu menjadi apa namanya menjadi sumber utama dari penduduk di Teluk itu, di Minama, Teluk Minamata itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya kemudian secara perlahan-perlahan mereka mati semua. Dan itu ditulis dan menggugah semua orang pada tahun 72 kemudian para kepala negara bersepakat dan semenjak itu mereka membentuk kepanitiaan tim-tim Indonesia ikut aktif ya pada saat itu zaman Orde Baru dan Prof Emil Salim yang di eh Prof Kusuma Atmaja ya yang diutus ke sana. Jadi kira-kira begitu. Konsep bagaimana sih kita melakukan pembangunan? Pembangunan itu perlu untuk dilakukan sebab Ketika kita berbicara pembangunan, berarti ada gerakan maju. Gerakan maju itu untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia. Singkatnya, seperti itu, tetapi harus dikontrol dengan suatu konsep pembangunan yang, ketika kita bicara pembangunan, tentunya yang ada di kepala adalah memanfaatkan, mengeksplor sumber daya karena dari aspek ekonomi. Nah, fatalnya itu salah satu yang menyebabkan kisah tragis di Teluk Minamata, satu penduduk, satu kampung, satu desa mati semua, karena konsep meng, meng, apa namanya, dari kacamata ekonomi. Nah, sustainable development itu ya, setelah dibahas bahas 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 dalam beberapa berkali-kali pertemuan semenjak tahun 7 dia didapatkan ini dan kemudian di, di apa namanya pada konvensi lingkungan hidup yang disebut KTT Bumi tahun 92 ini di di mana Rio de Janeiro di mana suatu apa namanya pembangunan ya perencanaan pembangunan yang tidak saja melihat dari aspek ekonomi tetapi mensinergikan antara aspek ekologi aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Ya. sebab ketika kita hanya melihat dari kacamata ekonomi maka ambiar semuanya, ya tentunya yang tadi di awal saya katakan akan terjadi ketimpangan, ketidakseimbangan, ketidakseimbangan itu akan menimbulkan kecelakaan yang terjadi. Jadi secara sederhana konsep pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang dilakukan dengan mensinergikan aspek ekologi. Ekologi itu ya lingkungan hidup ya, tadi itu. Dan sosial budaya, karena manusia ada di situ. Pembangunan untuk siapa sih? Sederhana saja. Bukan untuk pejabat. ya Untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Kira-kira itu konsep pembangunan berkelanjutan. Secara secara apa harafiah definisinya ini ya. Mungkin kemudian kita lanjut karena ini berkaitan dengan memahami hukum lingkungan. Kalau begitu apa sih peranan hukum lingkungan? Sebelum saya ke bawah mungkin saya kedepankan dulu ini peranan hukum lingkungan barangkali bisa terbaca. Yang pertama karena hukum itu pada dasarnya mengatur ya perilaku perbuatan manusia. Menata perilaku orang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan udah yang tadi ya, ada abiotik dan biotik. Jadi, ketika ada muncul kata lingkungan hidup yang ada di kepala adalah manusia berinteraksi dengan tanah, dengan pohon. Ketika dia memanfaatkan hutan, harus seperti apa? Ketika dia memanfaatkan batu bara, harus seperti apa? Ketika dia mau mengambil emas, harus seperti apa? Ketika dia mau menggunakan sumber daya air, harus seperti apa? Itu semua yang dimaksudkan interaksi dengan lingkungan. Kemudian, peranan yang berikutnya adalah hukum. Memang, ya, salah satu tujuan hukum adalah merubah perilaku orang. Saya ini sedikit contoh sederhana saja. Ketika orang tidak melakukan apa yang seharusnya, misalnya, misalnya, ya, dikatakan bahwa kamu tidak boleh mengambil barang yang bukan milikmu. Kalau kamu mengambil barang yang bukan milikmu tanpa sepengetahuan orang itu maka kamu akan masuk pada pasal pencurian. Ketika kamu melakukan pencurian dan itu terbukti maka akan ada sanksi. Kamu akan dipidana. Ketika kamu dipidana dia akan akan ditempatkan di suatu akan dilokalisir di satu tempat yang namanya dulu penjara sekarang namanya lembaga pemasyarakatan kamu dimasyarakatkan di situ maksudnya apa supaya kamu berubah supaya kamu tahu bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin orang itu tidak boleh karena nanti akan mengganggu ketertiban orang sebab ada hak orang yang dilanggar begitupun ketika seseorang kemudian melukai orang lain bahkan mengambil nyawa orang lain itu tidak boleh maka kamu akan ditempatkan di satu tempat agar supaya berubah. Yang kedua, agar supaya masyarakat tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat pun berubah, ya, bahwa ada larangan. Walaupun saat ini kita masih pusing dengan merubah, orang masih mengambil apa yang bukan miliknya, ya, melalui korupsi dan sebagainya. Ya, itu urusan lainnya. Tetapi secara hukum melarang sesuatu yang sudah diatur. Untuk apa tadi itu? Ya, menata perilaku orang, merubah sikap sosial masyarakat supaya jangan ada rame-rame mencuri gitu ya. Eh, ingat tahun 98 lalu ya ketika ada kaos dulu saya masih di daerah Jakarta Pusat di Rawasari. Itu saya lihat anak-anak sore-sore kok mikul-mikul TV. Dari mana katanya dari toko depan. Ada yang bawa setrika, ada yang macam-macam tetapi ketika malam ada pengumuman bahwa semua yang mengangkut barang dikembalikan ke tempatnya, mereka balikin juga. Ketika itu tidak diumumkan, maka ini tadi ya, sikap perilaku masyarakat akan mengatakan, oh kalau ada kaos kita bisa ambil barang toko yang nggak ada lagi dijaga. Gitu ya. Mengubah sikap sosial. Nah yang ketiga, menciptakan keserasian. Menciptakan keserasian artinya ada ketertiban. Sebab kalau kalau kita Hukum itu, ya kita ini adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban. Jadi, dalam diri seseorang itu, dari kacamata hak asasi manusia, dari kacamata hukum, kita ini adalah pendukung pemikul hak, pemilik hak, dan kewajiban. Ketika berinteraksi dalam masyarakat, maka yang berinteraksi adalah bukan saja mata dan hidung dan bibir, hak dan kewajiban. Contoh kecil ketika Anda mau ke minimarket. Minimarket kan nggak dikunci, siapa saja bisa masuk ke situ. Anda mengambil roti, kan nggak langsung keluar. Kalau Anda keluar, akan diteriaki maling. Anda sudah memegang roti yang menjadi hak. Kewajibanmu membayar. Terus apa hak dari kasir? Hak kasir adalah menerima uang yang menjadi kewajiban. Kewajiban kasir adalah mempersilahkan Anda mengambil roti itu. gitu ya. Jadi interaksi dalam masyarakat itu interaksi hak dan kewajiban. Menciptakan keserasian, ketika semua itu berlangsung dengan rapi, bahwa semua orang tahu bahwa mengambil barang yang bukan haknya itu dilarang, maka akan serasi gitu ya, gak ribut-ribut sampai sekarang ya, ada yang bilang flexing di dunia maya, padahal sumbernya gak jelas gitu ya, itu peranan hukum lingkungan. Saya lewat ini, nah sekarang Mbak, Mbak moderator, nanti tolong disampaikan soal waktu ya. Baik ibu, tolong diingatkan. Nah, setelah kita mengetahui tadi itu apa sih hukum lingkungan itu? Nah, sekarang kita lihat langsung saya lompat sekarang ini ya, karena tadi saya bilang bahwa hukum lingkungan itu mengatur sekumpulan ketentuan, seperangkat aturan, ya, yang mengatur perubah, perbuatan manusia, yang mengatur perilaku manusia ketika dia berinteraksi dengan lingkungan hidup agar supaya apa? Agar supaya tidak terjadi kerusakan, agar supaya ada keseimbangan alam, agar supaya ada kelestarian. Ya, saat ini, walaupun sudah ada hukum ketentuan internasional yang diratifikasi oleh masing-masing negara, ketika diratifikasi maka dia berubah menjadi hukum nasional di negara masing-masing yang wajib ditaati oleh semua negara, oleh semua rakyatnya. Tetapi ada saja yang terjadi. Mari kita lihat aktivitas manusia saat ini: penggunaan bahan bakar fosil, bahan bakar fosil itu sumber daya alam yang... Non-renewable resources artinya dia tidak dapat diperbaharui seperti apa batu bara. Batu bara kalau habis, habis emas. Kalau sekali kita jor-joran, penggaliannya satu saat habis, habis mungkin generasi keempat kita nggak tahu lagi apa itu emas ya, karena sudah artifisial. Barangkali sudah nggak ada, sudah emas-emasan, apalagi ya, nikel apalagi minyak, minyak bumi, itu semua sumber daya yang satu ketika akan habis. Bisa dibayangkan, kalau nggak ada hukum yang mengatur, satu saat habis manusia akan stuck, akan diam di tempat dan mati secara perlahan. <laughs> saya hanya membayangkan sederhananya seperti itu. Penggunaan bahan bakar fosil yang luar biasa saat ini. Indonesia salah satu negara yang kaya akan ini. Indonesia kaya batu bara, Indonesia kaya emas, Indonesia kaya nikel, ya? Indonesia kaya timah, Indonesia kaya dengan minyak bumi. Ya? Nah, bagaimana, bagaimana kita terlalu jor-joran penggunaan? Contoh, kita sekarang setiap hari saya di Jakarta, Bekasi, Jakarta itu tak ada hari pun tanpa macet. Bisa dibayangin, mobil sekarang ini masih menggunakan BBM, bahan bakar minyak. Yang pertama ketika macet berapa bahan bakar yang kesedot ketika macet pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida itu berapa banyak hanya saja nggak terlihat tetapi yang terlihat adalah kabut seperti hujan seperti mendung oleh karena itu ada seorang asing datang di Jakarta dia katakan ini kok seperti kabut tapi panas seperti mendung padahal sebenarnya itu bukan mendung sekelompok gas-gas karbon dioksida hasil pembakaran kendaraan bermotor hasil pembakaran pabrik-pabrik hasil segala macam pembakaran-pembakaran yang menciptakan itu kemudian ini nih ya itu situasi situasi saat ini kita lihat saja di dalam negeri gitu ya kemudian ini deforestasi hutan kebakaran hutan ada yang memang secara alamiah tetapi itu hanya sekian persen Paling banyak ya didominasi oleh sengaja kelalaian yang dilakukan. Kita lihat misalnya hutan di Kalimantan. Perkara-perkara tentang ini banyak sekali di pengadilan gugat menggugat, gitu ya. Yang merasakan adalah masyarakat ketika kebakaran hutan terjadi berapa banyak? Nah, lagi. Dioksida? terus Sekarang yang kedua hutan itu barangkali ada teman-teman yang dari IPB ya. Hutan itu kita bilang bank karbon. Kenapa bank karbon? Karena hutan itu melalui daun-daunnya dalam proses fotosintesis dia menyerap gas karbon. Gas karbon ini adalah gas polutan yang paling dominan. Ada gas lain ya tanah dan sebagainya. Tetapi karbon dioksida ini merupakan gas polutan yang terkaitkan dan yang paling mendominasi. Hutan yang mempunyai fungsi menyerap ini melalui proses fotosintesis, bisa dibayangkan kalau terjadi deforestasi hutan. Hutan kita yang sedikit, kita bisa mati dengan gas rumah kaca yang berasal dari dominannya karbon dioksida. Jadi, itu bahwa hutan itu perlu kita jaga karena dia tantangan dan peluang, karena sebenarnya uh, uh, apa, ada peluang bahwa Indonesia diem aja mengatur hutannya, kita itu bisa mendapatkan duit. Saat ini potensi itu di dalam satu tulisan, nanti saya menulis artikel, potensi pemasukan negara terlalu fokus pada pajak. Gitu ya. Padahal ada satu hal yang sangat besar pemasukannya, triliun itu, adalah perdagangan karbon. Bukan karbon yang kita isi di kas yang kita perdagangkan, tetapi ada bukti seluas berapa banyak Hutan yang kita rawat dan pelihara, dunia negara-negara industri yang menghasilkan karbon seperti Jepang yang uh, menghasilkan industri mobil itu kan menghasilkan karbon dioksida itu akan membayar kepada negara yang memelihara hutan yang luas. Indonesia negara yang memiliki hutan terluas setelah Brasil. Yeah. Tetapi satu tantangan untuk kita ketika kebakaran hutan sampai saat ini belum maksimal diatasi. Belum lagi penebangan-penebangan hutan yang melanggar izin. Dan masih ingat kita lalu kasus banjir di Indramayu, jarang terjadi kasus apa namanya banjir yang disebabkan oleh erosi. Ternyata masyarakat menebang hutan itu di hulu. Padahal hujan itu jatuh, fungsi hutan. Mas, ya, mas. air hujan itu, ya supaya tidak erosi. Yang berikutnya adalah pabrik. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Eropa, mereka sudah nggak mau bikin pabrik. Jadi kalau belanja baju di sana itu baju-baju made in Bangladesh, made in Indonesia, made in Vietnam. Nggak usah belanja baju di sana. Sebab itu buatan-buatan kita. Mereka nggak mau. Mereka mau hidup, damai. Jadi mereka hanya memesan, ke memberikan apa namanya kriteria apa yang ini baru dibuat di Indonesia. Indonesia masih banyak pabrik sebab kita belum mampu untuk menutup pabrik sebab kita masih membutuhkan apa namanya rekrutmen tenaga kerja yang masih sangat banyak yang butuh dialokasikan kemana. Jadi ketika menutup pabrik itu ribet masih ingat dulu naik ya sepatu naik yang hengkang dan kemudian pindah di mana pindah di Vietnam berapa ribu? tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, belum sanggup kita seperti negara-negara Eropa untuk demi keamanan hidup, demi kenyamanan hidup, demi hidup yang apa namanya? hidup yang bersih, mereka tidak memperkenankan lagi meminimalisir pabrik. Rasanya kita di Indonesia harus kita rasional belum belum mampu, tetapi ada hukum yang mengatur bagaimana agar supaya mereka bisa membatasi buangan-buangan gas karbon dioksida. Saat ini di Indonesia kita pabrik-pabrik itu di dilokalisir ya. Ada kawasan MM2000 di 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 Surabaya juga ada ya. Kawasan industri itu dilokalisir. Itu sebenarnya untuk memudahkan dilakukan pengawasan terkait dengan ini ya. Supaya mudah di di diawasi. Oke, saya pindah dulu. Jadi aktivitas manusia saat ini ini antara lain yang diatur peranan hukum lingkungan di sini ya. Bukan ilmu kedokteran, ilmu kedokteran itu kalau sudah ada akibat orang udah, orang udah ispa, ya, orang udah ini baru bawa ke sana. Tetapi nah, ilmu hukum yang mengatur supaya orang jangan jadi preventifnya di sini. Walaupun setelah orang melakukan itu supaya ada ada efek jerah, ya ada kena sanksi. Nah mari kita lihat nih kondisi saat ini dari akibat aktivitas manusia yang saya sebutkan tadi saat ini terjadi global warming, ya. pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Ya. Perubahan iklim rasanya kita rasakan saat ini. Coba saat ini kita sudah berada di Maret hujan di pertengahan tahun kita hujan. Di pertengahan tahun terjadi banjir. Saat ini masih terjadi banjir, jadi sudah berubah berubah. Padahal, kalau yang dulu saat ini kita nggak hujan lagi, sudah masuk pada masa kita hanya dua iklim, sih ya: hujan dan panas. Sudah mulai masa pancaroba untuk panas, tapi kita masih lihat, nih, masih hujan, masih ada banjir. Climate change, ya, global farming yang terjadi, global. Uh, Perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan di atas itu menimbulkan gas rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata, apa itu gas rumah kaca? Peningkatan suhu rata-rata sistem iklim bumi. Sebagai akibat dari peningkatan gas rumah kaca, gas rumah kaca itu didominasi oleh CO2, gas karbon dioksida, yang sumbernya dari yang tadi saya sampaikan. Bahan bakar fosil itu dari pabrik, dari penggunaan kendaraan bermotor dan sebagainya. Akibat apa akibat dari pemanasan global? Akibat dari pemanasan global kita lihat nih, saya juga lihat jam gelombang panas. Barangkali teman-teman, uh, Bapak Ibu yang di rumah merasakannya. Kadang kita rasa kok aneh panas, panas kering, panas menyengat, ya, kekeringan. Dan ini bukan akan sedang, sedang terjadi banjir daerah-daerah yang nggak pernah banjir Kalimantan tuh dulu jarang banjir sekarang banjir badai naiknya permukaan laut nah ini fakta kalau anda lihat di Jakarta Utara yang yang tinggal di Jakarta ya itu permukaan air laut itu cenderung naik oleh karena itu hati-hati itu teman-teman yang berada di Jakarta tuh kadang-kadang Uh, apa air pasang itu udah melayang-melayang tuh barang-barang di rumahnya bukan karena banjir air sudah mulai naik ya kalau data yang lalu itu sekian per tahun itu sudah ukurannya sudah sentimeter bukan lagi milimeter kemudian karena perubahan karena climate change itu memiliki dampak yang sangat serius pada ekosistem terutama sumber makanan manusia Pertanian saat ini, kan, kita masih bergantung makanannya pada padi, orang Barat pada roti, kan, dari gandum, bukan kapsul. Kita masih sumber makanannya pada area-area yang dihasilkan pertanian sayuran dari sana. Kemudian, iklim perubahan, iklim ini akan menyebab terganggu pada kesehatan manusia. Mungkin beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya, kejadian di Bangladesh ketika suhu itu sampai 40 derajat, 40 sampai 40, hampir sekitar seribu orang meninggal karena kepanasan. Kita di Indonesia masih bersyukur, masih puji Tuhan, suhu itu paling-paling tinggi itu 35, 37 derajat Celsius kita sudah ngeluh ya, bisa bayangin kalau sampai 43, 42 dulu kejadian ini barangkali Anda bisa baca ya di ini. Hampir kurang lebih seribu orang meninggal karena daya tahan yang tidak mampu beradaptasi dengan suhu yang sangat panas itu. Nah ini kekhawatiran ini, di situ perlunya hukum. Dikit-dikit saya bilang perlunya hukum. Lihat nih, sebagai akibat dari yang tadi ini. Perbuatan manusia yang gak terkontrol karena itu hukum hukum lingkungan itu datang untuk mengatur hei manusia jangan buang sampah sembarangan di kali ciliwung karena kalau kamu buang sampah sembarangan di situ akan menyumbat segala macam dan akan banjir misalnya begitu ya nih nih god god got, got got itu untuk aliran air jangan buang macam-macam di situ kalau kalian buang macam-macam akan tersumbat tuh saluran air yang dibangun Belanda di Tamrin Sudirman sana yang ketika Ahok itu sudah dibersihkan ada pasukan orange ya waktu itu berenang di dalam got bayangin demi mereka demi uang digaji itu muncul dengan segala kabel-kabel segala macam menyumbat yang akhirnya banjir di sana sekarang sudah berkurang tapi masih kalau hukum law nya rendah kejadian demi kejadian apa ibarat ini ya akan menerpa kita sendiri. Kejadian ini karena kita sendiri juga ya. Lain misalnya dengan gunung meletus itu apa push major ya. Di luar kendali kita. Memang kita bisa menahan eh uh, apa gunung Merapi jangan meletus. Orang Mbah Marijan aja korban dari Gunung Merapi Tidak bisa. Kemarin gempa tektonik yang dari laut terjadi di Turki. Emang manusia bisa tahan. Nah, itu alam alamnya. Tetapi hanya sekian persen bencana itu karena alam yang memang manusia nggak bisa tahan, mampu mengendalikan. Masih ada 80-90 persen bencana yang bisa dikendalikan oleh manusia sebenarnya. Bagaimana? Regulasi. Karena tadi regulasi itu. Hukum mengatur agar supaya manusia berubah memaksa manusia berubah dengan apa sanksi hanya hukum yang ada sanksi ini lihat nih banjir nih ketika banjir teriak padahal mereka yang membuat masalah ya nah bagaimana langkah-langkah langsung saja ini ya yang langkah-langkah yang harus kita gunakan untuk mengurangi terjadinya global warming lagi itu jadi sepintas tadi ya terjadi pemanasan global itu karena semestinya panas dari matahari itu secara alamiah ya, memantul kembali ke matahari itu ya tetapi karena ada saat apa gas rumah kaca yang didominasi oleh gas karbon dioksida sumber dari gas karbon dioksida ini adalah aktivitas manusia pabrik penggunaan bahan bakar fosil dari perawatan hutan yang tidak dikontrol pembakaran sampah yang dibakar dan sebagainya aktivitas-aktivitas yang dominan itu gas-gas ini ya di permukaan bumi dia menyerap dan memantulkan kembali ke bumi. Kalau nggak ada gas ini panas, sinar introvert itu dipantulkan kembali. Karena ada gas ini diserap, kemudian dipantulkan kembali ke bumi. Jadi bisa dibayangin tuh, itu yang yang membutuhkan usaha yang luar biasa dari setiap negara. Nah Indonesia sangat potensial punya andil di dalam menurunkan terjadinya global farming, menurunkan perubahan, mengendalikan terjadinya perubahan iklim, climate change, sebab kita mempunyai segala hal hutan yang luas, yang seperti saya bilang tadi, melalui proses fotosintesis, dia bisa menyerap gas-gas karbon itu sehingga nggak terbang ke udara. Kemudian apalagi yang kita miliki? Kita miliki sumber daya non-renewable resources, batu bara, Apalagi, nikel yang digunakan, yang kita ekspor, termasuk digunakan untuk menggerakkan turbin PLN pembakaran, itu menghasilkan gas karbon dioksida. Itu yang harus diminimalisir. Apalagi, konsep perdagangan karbon yang menjadi komitmen dunia dan Indonesia sudah meratifikasi itu dengan beberapa undang-undang, Paris Agreement. 2016 agar supaya uh, setiap negara yang telah meneratangani itu mentaati berusaha melalui regulasi di negaranya menurunkan kenaikan suhu bumi di bawah dua derajat celcius. Saya lihat buka-buka di file NASA di Amerika menginformasikan bahwa saat ini kenaikan rata-rata suhu bumi cenderung hampir satu derajat celcius per tahun. Bisa dibayangin kalau nggak dikendalikan 15 tahun yang akan datang menjadi berapa derajat celcius tuh kalau kini rata-rata 30 derajat celcius NASA mengeluarkan angka tahun 2021 sekitar 0,8 derajat celcius rata-rata peningkatan per tahun kalau 15 tahun akan datang akan bagaimana itu ya oleh karena itu komitmen negara-negara termasuk kemarin Indonesia dihadiri Presiden Jokowi di Glasgow di Inggris, itu yang dibicarakan. Hei, negara-negara, lakukan ini, lakukan ini. Dua derajat Celcius, kita tahan sampai 1,5 derajat Celcius per tahun supaya jangan naik di, melebihi di angka. Itu turun turunin terus, turunin terus dengan apa? Perdagangan karbon. Apa itu perdagangan karbon? Hutan itu adalah bank karbon. Kenapa disebut bank karbon? Melalui proses fotosintesis, dia nyerap gas karbon dioksida itu. Paham ya? Dia mengeluarkan oksigen. Sehingga dibilang bank karbon. Negara-negara yang menghasilkan gas-gas rumah kaca ini wajib membayar kepada Indonesia yang memiliki bank karbon itu. Itu sebenarnya sumber dana yang sangat besar supaya nggak terpaku pada pajak-pajak. pajak Pusing juga ya. Akhirnya dimanfaatkan salah oleh oknum. oknum ya. Dah, nggak usah kemana-mana. Kemudian beralih ke sumber energi terbarukan. Bagaimana sekarang pemerintah sudah mulai dengan mobil listrik. Sekarang pemerintah sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Karena listrik itu kita nikmati saat ini dari turbin yang digerakkan menggunakan batu bara. Sekarang sudah mulai dikurangi itu. Bagaimana caranya? Apa namanya pembangkit tenaga listrik air mulai di gelombang memanfaatkan gelombang itu sudah mulai diwacanakan itu ya supaya tidak bergantung pada sumber daya non-renewable resources yang ternyata mempunyai dampak yang luar biasa. Dan itu apa? Regulasi, hukum, hukum yang memaksa orang untuk mengubah perilaku. Ya, contoh kecil. Ya, dulu kita masih kebiasaan buang sampah sembarangan. Ketika ada kalau Jakarta ada perda untuk orang dikenakan sanksi, enggak. Enggak usah sederhana saja. Dulu kalau saya naik bis ya, tahun berapa naik naik bis tuh? 80-an akhir masih ada orang merokok di bis. tapi ketika ada peraturan melarang orang merokok di tempat umum, sekarang jarang ya, coba Anda naik kereta. Sudah banyak orang tidak merokok. Anda naik bis, sudah jarang saya naik Transjakarta, nggak ada lagi orang merokok. Karena kalau ada orang merokok, lagi orang sudah melihat ini makhluk dari angkasa luar kali ya. Jadi hukum merubah sikap sosial masyarakat sama dengan ini. Satu saat ketika masyarakat paham bahwa ketika dia menggunakan kendaraan akan menghasilkan gas karbon dioksida, pelan-pelan dia akan menjadi seperti Belanda menggunakan sepeda. Konsep itu yang dibawa oleh pemerintah saat ini Presiden Jokowi ke ibu kota negara yang baru di Kalimantan di Penajam. Jadi kalau saya mendengar presentasinya di sana, semua akan menggunakan ini, mobil listrik dan armada tanpa awak dan tidak menggunakan bahan bakar. Jadi semuanya serba 10 menit. Dari rumah ke kantor 10 menit, dari rumah ke sekolah 10 menit dan 10 menit itu ditempuh dengan jalan kaki untuk kita menjaga agar supaya tidak terjadi global farming sebagai komitmen kita untuk mengurangi terjadinya gas rumah kaca, gas rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang satu saat kalau kita nggak tekan kenaikan suhu ini kita akan mati pelan-pelan itu ya semuanya. Nah yang terakhir langkah yang perlu dilakukan menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan kebijakan dituangkan dalam regulasi jadi semua kebijakan pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk regulasi. Regulasi itu ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan itu ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ada peraturan daerah, ada peraturan bupati dan sebagainya dan sebagainya. Kebijakan itu dituangkan dalam konsep konsep pembangunan berkelanjutan dalam hal-hal yang saya sampaikan tadi itu dituangkan di dalam uh, regulasi pemerintah. Kemudian langkah-langkah lagi nih secara pak praktis ini ya. Kita sudah mulai sadar untuk menggunakan sudah mulai pelan-pelan kita meninggalkan kendaraan yang menghasilkan pembakaran gas karbon dioksida. Bagaimana caranya kita sudah mulai menggunakan transportasi publik? Celakanya ya celakanya di Jakarta menggunakan transportasi publik mungkin anda lihat ya yang terjadi kemarin. Waduh sudah orang padat cepet-cepitan ya. Walaupun memang asal tahan saja asal sabar karena nggak ada macet cepat dia gitu ya. Saya pernah tahan aja toh ada AC di dalam asal jangan ribut jangan berantem. Mungkin kalian lihat di TikTok ya di gerbong perempuan ibu-ibu berantem karena nggak sabar sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain. Wah, kalau yang keadaan begitu udah jadi deh. Memang tantangan menurut saya, tantangan ketika kita mau meninggalkan kendaraan pribadi, tantangan adalah transportasi umum harus ready transportasi umum tuh harus siap. Itu mungkin yang sedang digulirkan secara perlahan oleh pemerintah saat ini. Sudah sangat bagus. Kalau teman-teman yang di Jakarta barangkali menggunakan apa namanya? komuter lain, saya juga kalau macet saya menggunakan komuter lain untuk jam-jam tertentu. Karena kalau jam-jam tertentu juga wah padatnya luar biasa gitu ya. Ada bahkan orang yang kecil dia nggak nginjak tanah, terangkat karena <laughs> dijepit di antara orang. Kemudian, berjalan kaki. Nah, konsep ini ada di IKN, jadi apartemen, rumah-rumah penduduk, nggak jauh dari pusat-pusat kerja, agar supaya menggunakan jalan kaki bersepeda. Bisa, kalau nggak kita mulai saat ini, kapan lagi? Sekarang, jalur-jalur sepeda di Jakarta sudah disiapkan. Persoalannya memang, ya, kalau kita mau bersepeda, masih ada bis-bis yang membuang karbon dioksida sampai di rumah, hidung kita jadi hitam-hitam ya. Kalau kita bersihkan wajah ini kapas itu jadi item karena masih banyak kendaraan. Kita bersepeda juga ya kecuali kalau Sabtu minggu ditutup ya. apa namanya? hanya untuk bersepeda. Jadi ini ya merubah sikap sosial masyarakat yang saya bilang tadi. Yuk kita ke transportasi publik beralih ke sana tetapi pemerintah harus memastikan transportasi publik itu nyaman dan siap. Yuk kita berjalan kaki. Nah, harus dipastikan bahwa pemukiman itu dekat dengan sarana-sarana pekerjaan, sekolah. Kita bersepeda yuk. Nah, harus dipastikan bahwa bersepeda itu aman. Jangan kita bersepeda di samping bus. Jadi nggak sehat tuh. Yang berikutnya menggunakan energi terbarukan. Yaitu tadi ya. Sekarang sudah ada bis bis trans yang menggunakan gas ya. Ke depan memang harus dikurangi itu kita menggunakan gelombang dan saya saya kira saat ini ongoing ya sedang jalan untuk hal-hal seperti ini. Nah ini yang bisa kita berpartisipasi itu di atas di sini mengurangi pembakaran sampah. Ketika sampah menumpuk kita saya masih lihat di RT RT itu ya bakar solusi. Kalau nggak bakar, buang ke sungai. Tapi buang ke sungai sudah ada larangan, ya takut tuh. Bakar. Nah, kalau satu RT saja, ada satu kelurahan, ada berapa RT yang membakar itu. Berapa, berapa banyak tugas karbon yang melayang ke udara. Oleh karena itu program R3 ini, reuse, recycle, reduce, itu harus segera dimulai. Bagaimana caranya? Regulasi lagi. Ya, regulasi. Kemudian yang ada orang ya saat ini uh, saya lihat rumah itu semua di, di itu di apa tuh di plester. Ketika di plester hujan datang air itu kan secara alamnya dia mencari tempat serapan. Rumahmu di plester terus nyerapnya kemana? Ya dia masuk ke dapurmu. Ya. Terus kalau ada pohon ya jangan suka nebang-nebang kecuali kita rapiin supaya carang-carangnya nggak mencelakakan kita. Kan ada pohon itu menyerap kalau hujan datang dia serap. Kalau di tempat kita itu kendaraan banyak melalui proses fotosintesis pohon itu nyerap gas karbon, ya. Jadi mulai membiasakan untuk kita menanam pohon. Pohon apa saja? Cabai-cabai kan punya daun. Sepanjang pohon itu berdaun, dia melakukan fotosintesis. Harus ada gerakan. Jangan semua teriak kepada pemerintah. Nggak akan jadi harus ada gerakan kesadaran dari kita sendiri bahwa hidup yang akan datang, generasi yang akan datang, tanggung jawab bersama. Kemudian menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ya tadi itu ya, pemerintah sudah mulai dengan mobil listrik. Cuma memang satu persoalan lagi, mobil listrik itu karena menggunakan teknologi tinggi masih mahal. Sekarang pemerintah akan subsidi, nanti kita lihat seperti apa. Tapi sudah ada terobosan, bahwa ada komitmen yang kita laksanakan kita akan menggunakan mobil listrik. Lihat nih pabrik-pabrik nih, ini menyumbang nih gas rumah kaca. Udah ini yang bikin global farming nih, pemanasan global. Ini yang bikin nih perubahan iklim luar biasa. Nih lihat nih gambar. Ini nih coba. Ini Jakarta nih. Saat dia hari kita lihat, nanti besok kita lihat pada saat lebaran. Begini. Coba misalnya, Eh, memang dilema ya menggunakan transportasi umum juga ya begitulah tetapi harus ada kesadaran dari kita jangan menunggu pemerintah itu kan tugasnya pemerintah nggak akan jadi harus ada kesadaran dari kita sendiri gitu ya untuk tidak begini nih kemudian mengeluh dan teriak-teriak dan viralkan seolah-olah semua kita serahkan kepada pemerintah sama dengan ini nih ya ini klasik nih pemandangan setiap musim hujan begini nih ya. oleh karena itu butuh ini semua regulasi memaksa orang untuk merubah diri sendiri sikap sosial nih lihat nih ini kalau nggak salah ini di di bangkah yatima saya udah ke sana jadi ada pengambilan timah oleh masyarakat yang ilegal tanpa izin mereka gali 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 nggak diperbaiki kembali lihat nih kalau begini banjir datang akan mencelakakan mereka anak anak main digali ini mati nih ya yang tadi itu hutan tuh erosi hujan datang dia akan cari tempat itu turun dan menyerang manusia ini ini lagi kadang-kadang seperti yang kejadian di mana kemarin ya saya pada saat itu baru pulang dari Semarang ya ada seminar di Semarang pas saya saya masih melewati kabut waduh bahaya ini di pinggir jalan tuh kan panas ternyata tahu nggak apa ada puntung rokok yang dibuang oleh sopir sebelumnya perilaku hukum hadir di situ tuh merubah perilaku orang nggak bisa lagi dengan alasan alasan segala macam dan korban kan berapa yang meninggal tuh? Akibat kebakaran yang terjadi dan mereka terjebak di dalam asap. Nggak bisa lihat, akhirnya tabrak beruntun. Nah, ini masuk pada konsep pembangunan berkelanjutan. Tapi rasanya sudah tadi ya. Jadi yang konsep pembangunan berkelanjutan itu satu perencanaan pembangunan yang mensinergikan antara aspek ekologis dijaga keseimbangan, aspek sosial budaya bahwa ada manusia di situ ya dan aspek ekonomi yang memang pembangunan itu berbicara soal ekonomi itu yang harus diserni agar supaya keseimbangan itu tetap terjaga jangan sampai ketidakseimbangan yang menghasilkan gas rumah kaca global farming apa namanya climate change dan sebagainya ya sekian saya juga udah capek demikian moderator terima kasih lebih dan kurangnya mohon maaf saya berharap semoga bisa memahami hal yang secara umum saya memberikan materi memahami hukum lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ria atas presentasinya yang sangat menarik sekali. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan review atau ringkasan singkat tentang materi yang barusan disampaikan oleh Ibu Dr. Ria. Jadi kita manusia sebagai manusia yang hidup di bumi, yang pastinya kita melakukan interaksi dengan lingkungan kita, ini eh, agar tidak, apa tidak terjadi yang namanya kerusakan, itu dibutuhkan yang namanya hukum lingkungan. Di mana hukum lingkungan ini definisinya adalah ketentuan dan norma yang mengatur perbuatan atau perilaku manusia. Nah, untuk lingkungan. Uh, di sini ada dua, yaitu lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Yang mana lingkungan biotik itu terdiri dari uh, benda yang hidup, makhluk hidup atau hidup ya. Dan juga lingkungan abiotik itu uh, artinya yaitu lingkungan yang terdiri dari benda yang tidak hidup. Gitu. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan yaitu uh, yang yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekologi, lingkungan, hidup, sosial, budaya, dan juga ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang. Nah, di mana dalam proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor, yaitu kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan juga faktor kependudukan. Makanya, sangat dibutuhkan yang namanya hukum lingkungan. Kemudian, ada unsur-unsur pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ada pengelolaan yang terpadu, yaitu ekologi sosial budaya ekonomi, sebagai bagian dari strategi pembangunan. Dan juga, ada kelangsungan hidup atau kesinambungan. Dan yang terakhir, ada mencapai kesejahteraan generasi kini dan yang akan datang. Nah, untuk penerapan hukum lingkungan sendiri, ini adalah untuk menata perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian untuk merubah sikap sosial masyarakat kepada paradigma pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan asas pemanfaatan yang lestari. Kemudian untuk menciptakan keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dan lingkungan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, gitu. Dan tadi juga disebut sudah disebutkan. Contoh-contoh aktivitas manusia yang dilakukan di bumi ini dan juga dampaknya yang uh, dapat merugikan lingkungan kita dan juga beserta langkah-langkahnya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi dari dampak uh, buruk akibat aktivitas manusia. Baik itu tadi ringkasan singkat tentang materi kuliah. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Karena ini ada sudah ada pertanyaan masuk yang pertama dari dari Mas Dedi. Izin bertanya, Ibu Ria, bagaimana penegakan hukum terkait lingkungan di negara, di negara kita saat ini? Sepertinya banyak kasus yang melibatkan perusahaan. Tidak benar-benar amdalnya dilaksanakan dengan semestinya. Nah, ada solusi konkret, konkretkah dari Ibu Ria terkait permasalahan tersebut? Terima kasih silakan ibu Ria. oke okay, baik langsung dijawab iya ibu monggo silakan ya um, sebenarnya ya uh, tentang ini bukan 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 pemerintah tidak melakukan karena saya beberapa kali menjadi saksi ahli di pengadilan ya pemerintah uh, sudah cukup cukup tegas itu untuk membawa para pelaku Tadi pembakaran yang ditanya ya? Perusahaan. Oh, perusahaan. Kasus yang melibatkan perusahaan, bu. Ah ya. uh, maksudnya perusahaan yang membakar hutan ya? Mungkin salah satunya itu, bu? Ya, itu sudah ya. Hanya saja memang begini persoalannya sekarang persoalannya uh, tidak mudah. Kalau secara hukum sudah ada. Itu ya undang-undang 32 2009 itu sudah mengatur apa sanksi dari mereka yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan. Itu sudah ada sanksi cukup tegas. Itu ya yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan adalah ini kan hutan ratusan hektar, luas, tiba-tiba terjadi kebakaran. Ketika dikatakan bahwa perusahaan yang membakar perusahaan katakan bukan titik apinya bukan berasal dari lahannya tetapi berasal dari lahan penduduk. Dan supaya diketahui untuk membuktikan itu tak mudah sebab kan sudah terbakar. Sudah terjadi coba teman-teman yang dari IPB sudah terjadi kebakaran. Bagaimana kita mau lihat lagi titik api awalnya? Itu ya. Yang ada adalah tinggal pendapat-pendapat para ahli itu. Dan itu yang terjadi ketika di pengadilan. Sehingga saya selalu menggunakan asas itu bahwa apapun dia tahu secara ilmiah tidak dan di dalam undang-undang 32 2009 itu ada uh, strict liability ya yang kemudian juga muncul di undang-undang cipta kerja bahwa kalau ada kerusakan yang terjadi karena B3 kerusakan lingkungan masif yang terjadi karena B3 seperti kebakaran itu kan nyata kalau kebakaran tidak perlu dibuktikan kesalahannya dia wajib memberikan ganti rugi tanpa harus dibuktikan kesalahan itu strict liability dan itu digunakan gitu ya digunakan di dalam pengadilan hanya memang uh, complicated ketika mau membawa mereka. Ini mereka juga kan canggih-canggih dengan para pengacara. Itu yang tadi saya sampaikan, jangan diserahkan semua kepada pemerintah, kepada pemerhati lingkungan. Tetapi teman-teman dalam kelompok pengacara juga harus tahu, jangan jangan membela yang salah gitu ya. Yang terjadi kita lihat seperti itu diulur-ulur sampai banding, sampai kasasi sampai peninjauan kembali, kembali toh jatuh-jatuhnya juga dibayar ganti rugi, tetap dikalahkan mereka, tapi mereka hanya memperpanjang waktu. Jadi saya beberapa kali menjadi saksi ahli kasus ini, tetap diputus membayar denda. Jadi kalau perusahaan itu sebenarnya yang mereka paling takut akhir bayar denda. Kalau hukuman pidana, dia suruh salah satu direkturnya, misalnya kamu ditahan di penjara. Tapi yang dia takut adalah membayar denda sebab sanksi uh, ganti rugi sanksi perdata di dalam hukum lingkungan itu besar sekali ya kalau yang saya alami jadi untuk yang pertanyaan tadi tetap tetap uh, manusia eh, apa pemerintah tetap menegakkan sanksi apalagi sekarang amdal ya sudah semakin diperketat dengan di undang-undang cipta kerja hanya saja satu dua kasus mungkin yang kelewatan ya tergantung pada individunya juga ya peraturannya sudah bagus peraturannya bagus tetapi pelaksananya juga nggak ngerti atau dengan sengaja nggak ngerti juga gawat juga gitu ya tapi sudah bagus undang-undang cipta saya tetap beranggapan dari sisi lingkungan hidup ya di undang-undang cipta kerja sudah cukup bagus tuh ya di diatur yang tadinya jadi begini barangkali. Dulu ya amdal itu ada prosesnya ya. Uh, apa namanya? Ada andal dipresentasikan kemudian mendapatkan persetujuan kepala daerah kalau lokasinya di kabupaten gitu misalnya. Setelah di approve oleh kepala daerah maka diajukan kemudian kepala daerah lagi, kepala daerah namanya ya bupati, bupati yang mengeluarkan izin usaha SIU. Di undang-undang cipta kerja dirubah loh karena banyak kesalahan di situ coba Anda lihat tuh. Banyak bupati yang di KPK kan. Karena diobral tuh. Surat izin lingkungan, kemudian sekarang namanya bukan surat izin lingkungan, namanya saja yang berbeda. Kemudian siup. Nah, sekarang melalui sistem ada kontrol, bukan mengembalikan pada sentralisasi tetapi juga dikontrol supaya tidak terjadi, supaya tidak banyak bupati yang masuk KPK kira-kira begitu ya. Jadi ada usaha kalau yang muncul di media itu apa namanya tetap memang belum sempurna, mungkin kira-kira itu jawaban saya ya. Baik, terima kasih Bu Ria. Oh ya, Ibu, oh, mohon maaf bisa dibantu untuk ini di stop share screen-nya, biar videonya nanti video ini terlihat Aduh. jelas. Ya baik. Uh, ini lanjut ke pertanyaan kedua ini ada dari Bapak Taufik Supianto. Mohon izin bertanya Ibu, di lingkungan Uni Eropa ada kewajiban untuk tidak mereduksi regulasi lingkungan dengan alasan untuk menarik perdagangan dan investasi. Bagaimana dengan UU CK yang mengubah parsi parsi partisipasi masyarakat dalam proses amdal? Kemudian George E. Van bahwa konsep sustainable development adalah konsep yang tidak jelas sehingga tidak berdampak pada penerapannya, namun tidak menjelaskan alasan ketidakjelasan tersebut atau mungkin menjelaskan, tetapi dalam tulisannya yang lain, yang belum saya baca, apa yang sebenarnya dimaksud konsep yang tidak jelas tersebut ya Bu? Prof. Andri juga pernah mengutip pendapat Wales tersebut dalam suatu FGD beberapa waktu yang lalu di Joko Sutono Research Center. Oke, okay. ya makasih pertanyaannya. Kalau menurut saya, apa tadi yang ditanya konsep pembangunan berkelanjutan ya? Iya. Saya kira cukup jelas. Jadi gini, di pada konvensi pertahanan di Stockholm tahun 72, itu kan kepala negara baru berkumpul karena kejadian Teluk Minamata yang saya cerita tadi. Setelah di, di situ, mereka berkomitmen bahwa harus atasi masalah. Kan pertemuan tiga hari, masa mau langsung ada, mereka bentuklah tim yang di dan diinisiasi oleh PBB. Tim untuk membahas bagaimana sih ini akibat kesalahan pembangunan karena kan pabrik itu di hulu sungai di Teluk Minamata itu ternyata pabrik membuat membuang, membuang limbah beracun untuk pabrik baterai. Karena pembangunan bagaimana kita meng, meng, mengerucutkan konsep pembangunan yang mensinergikan keseimbangan ekologi, sosial budaya dan ekonomi. itu ya. Sampai ketemu pada uh, 92 KTT tingkat tinggi 92 di Rio Janeiro ya. Nah, di situ kemudian dipublish konsep pembangunan berkelanjutan. Mulai dari situ mereka membentuk tim-tim lagi untuk mengerucutkan itu. Banyak uh, apa namanya? Conference of the Parties yang COP COP itu ya. Kompres yang dilaksanakan di mana-mana, di mana-mana ada yang gagal. Kemudian mereka ketemu pada COP, Conference of the Parties di Kyoto, Jepang. Tahun tahun 95 ya, 94, menghasilkan Kyoto Protocol. Kyoto Protocol itu sudah berbicara bagaimana kita menurunkan laju peningkatan suhu di bumi untuk di bawah 2 derajat Celcius, 1,5 derajat, dan cara apa? Ada tiga skema di situ, antara lain perdagangan karbon. Nah, itu COP, Conference of the Parties, Indonesia meratifikasinya dengan undang-undang. Dan saat itu Indonesia sudah membuat regulasi Tunggu dulu, saya mundur dulu. KTT Stockholm pulang dari sana, ya Pak Motor yang hadir kemudian dia mengatakan bahwanya bahwa wasanya mahasiswa-mahasiswa ini kita calon pemimpin harus ada mata kuliah hukum lingkungan, sehingga mata kuliah hukum lingkungan diajarkan di semua fakultas hukum dan dia masuk mata kuliah apa itu kalau dulu dulu antar fakultas ya, semua fakultas mendapatkan mata kuliah ini kependudukan dan apa lingkungan hidup. Nah, saya langsung lompat lagi ke sini ke Kyoto Protocol itu, ya kemudian dibahas sampai pada 2016 pertemuan Paris Paris Agreement membahas itu. Jadi konsep sustainable development sudah mulai dikerucutkan, mulai berbicara soal kita saat ini pemanasan global kita saat ini perubahan iklim, klimat change. Bagaimana caranya? Indonesia ratifikasi juga itu. Ya perdagangan karbon dan Indonesia saat ini sudah mengeluarkan Perpres tentang perdagangan karbon. Sebenarnya perdagangan karbon itu sudah dikeluarkan semenjak Kyoto Protocol yang 95 itu, tuh ya. Di situ sudah dibicarakan secara detail dan teknis sebenarnya pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor kehutanan seperti apa, transportasi seperti apa, uh, apa namanya? penggunaan listrik seperti apa di pertanian seperti apa jadi kalau dikatakan tadi bahwa tidak jelas mungkin yang tidak jelas orang yang mengatakan si siapa tadi disebut ahlinya itu ya saya tidak melihat tidak jelas justru kita harus fokus terus pada konsep sustainable development itu ya kemudian apalagi yang tadi ditanya oh nah partisipasi, gini partisipasi masyarakat di undang-undang cipta kerja bukan dihilangkan sama sekali, tetapi lebih dikerucutkan begini. Saya ini kebetulan eh, saya di pemerintah, kemudian saya saya masuk, saya memang dosen, kemudian di, diperbantukan di pemerintahan, di birokrasi, kemudian saat ini saya kembali lagi sebagai akademisi. Sehingga ketika dulu menjadi tim antar deb untuk membahas bahas teknis amdal perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan amdal inna kita temukan saya sendiri menemukan ketika ada wakil masyarakat waktu itu dari apa namanya Pertamina ya akan membangun offshore di satu kawasan di Sulawesi jadi ketika tim teknis itu ada masyarakat yang dilibatkan karena memang undang-undang mewajibkan itu kita minta kepada masyarakat untuk berbicara dia didampingi LSM saya hadir di situ sebagai anggota tim teknis. Loh kok ini hahu-hahu seperti nggak tahu apa-apa gitu ya. Pas keluar saya dekati wakil masyarakat ini. Saya nanya. Jadi misalnya lokasi offshore itu akan dibangun di desa A, kecamatan A, kabupaten A misalnya ya. Saya tanya, Bapak, Bapak dari mana? Desa A? Bukan. Saya di desa C. Oh, kecamatan apa? Kecamatan A bukan, saya di kecamatan B. Oh iya, tapi bapak di kabupaten ini. Saya tanya moralnya, itu bapak bukan saya dari kabupaten B. Bisa dibayangin, padahal masyarakat dihadirkan di situ untuk memberikan argumentasi. Misalnya masyarakat kalau dia merasa saya enggak, jangan begitu saya ini nelayan kalau anda bangun observasi itu akan terganggu. Tetapi karena tidak diskoping masyarakatnya tidak ada karena hanya dibilang masyarakat di undang-undang itu hanya dibilang masyarakat maka diambil saja masyarakat barangkali yang kemarin ada di mana dipungut sehingga ketika hadir dia tidak bisa berbicara apa-apa. Saya salah satu yang setuju sebab saya alami ketika scoping di undang-undang cipta kerja bahwa masyarakat ya, partisipasi masyarakat yang dihadirkan adalah yang terkena dampak langsung gitu ya. Jadi itu penyebabnya sehingga hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang menjadi anggota tim teknis. Bukan mem bukan memangkas masyarakat tidak boleh hadir supaya masyarakat itu bisa ngomong karena dia kenal kegiatannya dia juga akan tahu dan merasakan kalau kegiatan itu sedang dan ketika kegiatan itu berlangsung dia akan merasakan kena dampaknya kira-kira begitu mungkin yang bisa saya jawab mudah-mudahan sudah sesuai dengan pertanyaan makasih moderator terima kasih ibu Ria atas jawabannya ini juga ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Agnes Wahyu Setia Izin bertanya, Bu Ria, bagaimana caranya menegakkan hukum lingkungan jika yang melanggar adalah oknum pemerintah sendiri yang sering berkomplot dengan oknum akademisi? Pas saya berdamping, pas saya pendampingan di suatu daerah, saluran IPAL yang seharusnya disalurkan ke IPAL dipotong oleh oknum pemerintah karena ada satu PT yang di, berkepentingan di daerah tersebut untuk menjadikan daerah tersebut akan dijadikan desa binaannya. Terima kasih Ayu dari Klaten. Ibu. Oke, okay. eh, terima kasih Mbak. Uh, sebenarnya ya di dalam Undang-Undang 32 2009 itu sudah sudah diatur ada gugatan masyarakat gitu tentang lingkungan ya terkait lingkungan ada class action ada uh, apa namanya si ya citizen lawsuit itu kemarin yang mewakili masyarakat Jakarta menggugat presiden loh, menggugat pemerintah karena dianggap pemerintah CLC, CLC Citizen Law Suite, Masyarakat yang menggugat secara perdata kepada pemerintah melalui gugatan CLC perbuatan dengan dalil menggunakan perbuatan melawan hukum. Yang digugat tuh presiden, yang digugat itu gubernur Jakarta, yang digugat itu menteri kehutanan, yang digugat itu menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Ada beberapa kementerian yang digugat. Jadi sudah ada jalurnya. ya. Kalau memang kalau memang masyarakat merasa ada hak-hak yang terlanggar, memang di dalam undang-undang 32 itu tidak langsung litigasi penyelesaian secara non litigasi dulu penyelesaian secara non litigasi itu ya musyawarah mufakat ya mediasi dan sebagainya dan sebagainya untuk memuncul seperti itu yang di Jawa Tengah itu waduk gitu ya penyelesaian penyelesaian itu kalau tidak ada kata sepakat ya silahkan secara litigasi jadi sudah ada jalurnya kenapa supaya supaya berimbang informasi supaya saling membuktikan Apakah betul? Kalau betul dibuktikan itu di non litigasi bisa dipertemukan. Ya, yang saya ingat yang baru kasus kemarin waduk apa itu pembangunan itu yang di Jawa Tengah. Kemudian kalau memang ini ya silahkan gugat pemerintah melalui gugatan apa namanya citizen lawsuit bisa itu dan gugatan ke PTUN. Kalau yang terlibat pemerintah, saya kira gunakan saja jalur jalurnya sudah ada itu sebenarnya fase pasalnya di undang-undang. Saya kira cukup begitu, mbak. Baik, terima kasih ibu. Uh, jika tidak ada pertanyaan lain, ini pertanyaan terakhir dari saya ya bu ya. Ini kebetulan saya juga tidak uh, kurang begitu paham tentang proses. Pem pembuatan hukum atau undang-undang khususnya di bidang lingkungan ini. Nah pertanyaan saya dalam pembuatan undang-undang terkait lingkungan atau kerusakan lingkungan yang ada di negara kita ini itu prosesnya mulai dari awal sampai terbentuknya sebuah undang-undang itu seperti apa, Ibu? Bisa dijelaskan? Aha. Ya, oke, makasih. Undang-undang ya. Iya, Untuk taraf undang-undang itu <tuh> sudah jelas dikatakan di dalam undang di dalam undang-undang nomor berapa itu ya tentang tata cara penyusunan perundang-undangan. Jadi kalau undang-undang itu ada dua inisiasinya. Yang pertama bisa inisiasinya dari pemerintah, ya. Misalnya, misalnya apa ya? Misalnya undang-undang tentang minyak, ya, gas bumi. Kan itu Kementerian ESDM ya. Nah, Kementerian ESDM menginisiasi, membuat, mengdraft, kemudian dia mengundang antar antar dep, antar departemen yang terlibat setelah rancangan ini sudah jadi mereka bawa ke DPR. Kenapa DPR? DPR dibawa ke rakyat. DPR itu representasi dari rakyat. Karena satu undang-undang itu satu undang-undang itu apa namanya dibuat oleh pemerintah tapi harus diminta persetujuan rakyat. Nah, direpresentasikan oleh DPR. Kalau DPR setuju atau ada perubahan, pokoknya akan pembahasan-pembahasan. Jika masih pembahasan masih ada kekurangan, dikembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, balik. uh itu bolak-balik itu, Mbak. Wah, makan waktu, makan duit. Ketika sudah disetujui, kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk diundangkan, diregistrasi diberikan nomor lembaran negara. Ketika sudah diberikan nomor lembaran negara, di set next sekretariat negara dianggap itu sudah disosialisasikan dan sudah diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, yang kedua, inisiasinya bisa dari sekjen DPR. Jadi inisiasi bisa dari rakyat, rakyat dalam hal ini DPR. Apa ya? Ada beberapa undang-undang yang inisiasinya dari DPR. Artinya DPR yang membahas, memunculkan apa persoalannya, mengatur, mau ngedraft, kemudian diserahkan kepada pemerintah yang akan melaksanakan. Eh, kamu sudah setuju nggak ini? Karena dia akan melaksanakan, dia harus tahu itu. Bahas, 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 lah, umat bahas itu. Wah, saya dulu terlibat itu, pusing. Pusing bahasnya, bahas. bahas. Kalau sudah oke, okay, ya DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk di... Nomor di lembar negara kan jadi, di dalam tata cara penyusunan satu undang-undang, undang-undangnya -undang ada dua: inisiasinya eksekutif atau inisiasinya legislatif. Gitu, Mbak. Makasih, baik. Terima kasih buat atas jawabannya. Baik, ini karena waktunya juga sudah hampir habis. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya kira... Mari kita akhiri saja, baik kepada Ibu Ria. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada peserta. Uh, makasih, Mbak. Uh, saya berharap, seperti yang saya katakan tadi, karena uh, uh, setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Itu adalah bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, semoga kita semua bisa. Uh, melakukan berbuat hal-hal yang ramah lingkungan. Tidak semua hal kita serahkan kepada pemerintah, tapi kita juga harus ada action, harus berbuat. Saya kira mungkin itu saya berbuat sesuai dengan kapasitas masing-masing, tentunya ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelum saya tutup, ini mari kita foto bersama terlebih dahulu. Pak Ibu, silakan yang mau open cam, silakan diopen kameranya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria sebagai narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi acara webinar kita ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mau hadir untuk mengikuti acara webinar ini, semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Uh, saya juga sebagai moderator, bila ada salah-salah kata, saya mengucapkan banyak-banyak uh, maaf, maaf dan terima kasih banyak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.